Babangan sendiri, terdapat COVID-19 mulai terjadi pada bulan Juni 2021. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan adanya virus COVID-19, salah satunya adalah dengan gerakan memakai masker. Adanya kewajiban memakai masker oleh seluruh masyarakat tentu akan diikuti dengan adanya limbah masker yang dihasilkan. Tren kenaikan jumlah limbah medis juga terjadi di Bangkalan. Selama pandemi berlangsung, terdapat kenaikan yang signifikan volume limbah, masker medis, dan APD di Kabupaten Bangkalan. Pandemi COVID-19 membuat suplai kebutuhan masker medis ikut meningkat. Namun, limbah masker medis rawan menjadi bencana lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Masker medis memerlukan waktu selama 450 tahun agar dapat terurai seutuhnya. Selain itu, hal ini berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan benar. Proses pertanian di Kota Bangkalan masih menggunakan cara konvensional di lahan sempit dan kurang memperhatikan kandungan gizi seimbang selama masa pandemi. Maka dari itu, diperlukan inovasi baru dalam budidaya budidaya yang cocok diterapkan dalam yang lahan sempit adalah mikrogreen. Mikrogreen merupakan sayuran mini yang memiliki kandungan gizi mencapai 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran yang ditanam biasa. Berikut adalah perbandingan nutrisi kampung darat dewasa dan kampung darat mikrogreen. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa kandungan gizi yang dimiliki oleh kampung mikrogreen lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan gizi yang dimiliki oleh kampung darat dewasa. Adapun jurnal dari Karamanan Media yang mengatakan bahwa mikrogreen dapat menjadi antivirus untuk COVID-19. Selain itu, ada juga penelitian dari Ikraroto yang mengatakan bahwa selain memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi, mikrogreen juga menjadi solusi untuk mengurangi adanya gizi buruk dan obesitas di Indonesia. Dari itu, kami membuat inovasi tepat guna dan ramah lingkungan, yaitu Trisma Mikrogreen dari limbah masker medis. Adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana produktivitas Trisma Mikrogreen dari limbah masker medis dalam budidaya sayuran mikrogreen. Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui produktivitas Trisma Mikrogreen dari limbah masker medis dalam budidaya sayuran. Dapat menjaga kelembabannya. Selain itu,
menumbuhkan akar. Karena lapisan luar musim medis merupakan dataran yang lain dengan tekstur kain yang tipis sehingga mudah ditembus akar. Semakin tinggi kemampuan media tanam menyerap air, maka media tersebut mampu menjaga kesinambungan suplai air dan darah di tanaman. Dapat dilihat dari grafik laju pertumbuhan mikrobit. Laju pertumbuhan tanaman tersebut adalah mikrobit kampung darat yang terbuat dari media masker bagian luar masker medis yang disusun sebanyak 2 lapis atau CD2. Bagian luar dan bagian dalam masker medis. Kombinasi di bagian masker